Kembali lagi sama gue Ika, Mike Double Set. For this video, kita lanjut lagi Devil May Cry Rebirth Virgil Default. I killed her. And you are stronger now. Isn't that what you always wanted? Power. Absolute power, Virgil. You are a son of Sparta. Become the son of Sparta. Welcome to hell, brother. I don't have a brother anymore. Cute. You know, I was the one running away, living in the slums. You enjoyed a comfortable life. Look who's on top now. You don't belong anywhere. Guess that's why you're here. Well, that and because I killed you. I'm liking the new look. Fuck yeah. Oke, kita bakalan ngelawan Dante lagi kayak ini. Kita bakalan ngejar dia lagi seperti kita ngejar Cat yang dikejar oleh Demons. Itu bukan really really Dante guys ya. Itu semacam kayak ilusi dari Virgil atau Demons yang ingin memperkuat rasa benci dia ke Dante gitu. Bencinya si Virgil ke Dante gitu guys ya. Iya, Virgil kayak dihasut lagi nih. Kita dapat sesuatu kah di sini? Gue nggak lihat ada dapat apapun. Nope. Kayak kita bakalan dapat Devil Trigger bentar lagi, Dem. Sial anjay. Jadi ini kisahnya semakin menarik ini. Untuk versi ini ya guys ya, karena untuk versi Virgil gue masih belum pernah bermain sama sekali. Walaupun gue pernah pakai Virgil di DMC sebelumnya, tapi jalan ceritanya jalan cerita yang dimana itu ngikutin story awal dari. Maksudnya kita bermain di DMC yang 3. Itu storynya story pakai Dante, cuman kostumnya atau orangnya kita pakai Virgil. Sedangkan yang keempat juga sama gitu. Oke, ini ada dua jalan. Lewat mana ini? Oke, kita dapat Demon Mode segitiga Volcano. Oke, ini keren banget nih. Segitiga. Salah, segitiga. Segitiga. Oke, untuk Demon's Mode itu agak sedikit ya bikin gerakannya lambat ya guys ya. Tapi damage-nya mungkin sakit banget. Oke, itu dia bulatnya. Oke, areal damage seperti itu. Tapi menurut gue keren deh. Kayak tendangan kok kalian pakai semacam senjata tangan itu ya, yang ada di DMC 4 sama di DMC 3. Sayangnya kalau gue udah ganti ke mode lain dari senjatanya, senjata Yamato ini, dia nggak bisa ngelakuin combo misalnya segitiga double lalu tahan kayak gini. Nah kayak gitu, nggak bisa. Jadi nggak ada, cuma segitiga-segitiga doang. Dan gue lihat di toko nggak ada tadi. Entah nih, apa bakalan muncul tiba-tiba atau gimana. Gue sebenarnya dapat satu skill point tapi masih belum gue beli apapun tadi. Kita ke atas sana tapi nggak ada caranya. Ini ke atas sana. Oh ini dia. Makan tuh anjay. Lah dia masih hidup dan dia sakit kan? Really? Oke,
Oke, kita ke sana. 1 2 3. Nice. 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 kita tembak. Oh. Itu baru. Eits. Ke sana bisa kah? Lalu sini ya. Nice. Oke, ini dia, kita akan upgrade. Nah, ini ada Vulcano Chart. Ini dia bisa ditahan dan just it. Really? Storm. Lumayan ini. Pakai acara dipraktikan. Untuk Angel gue masih belum lihat sebelumnya. Oke. Kenapa harus ditahan? Gue mau ngambil kombonya. Enemy step. Kita beli enemy step aja. Dan sisanya masih unknown di bawah-bawah itu. Yaudah. Masih jadi tanda tanya apakah itu. And by the way, di sini gue bakalan beli go up. Siapa tahu gue tiba-tiba mati gitu dan gue nggak mau ngulang. Oke, di sana ada Dante. Apa kita bakal ngelawan Dante-nya sekarang? Dia kabur mulu anjay. Anjay. Oke, Devil Trigger. Ini gak ada semacam kayak cutscene atau gimana cara dia ngedapetin Devil Trigger. Dia tiba-tiba dapat aja seperti sebelumnya senjata yaitu Yamato mode Angel mode-nya. Itu tiba-tiba dapat aja gitu dengan kayak tadi itu tiba-tiba dapat aja. Oh my god, kenapa kayak gitu ya? Seharusnya ada sesuatu emosional banget yang bikin kita penonton itu emosional dan tiba-tiba boom dapat senjata. Itu keren banget. Tapi ini ya kayak gitu doang. Mungkin karena versi story mode dari Dante itu udah dapat emosional dari situ dan ya kita udah tahu gitu dia bakalan dapat Devil Trigger senjata kayak gitu-gitu. Mungkin kayak gitu ya. Tahan kotak. Spiral. Ini dia yang ke ya guys. Ini yang ke unlocked. Iya, unlocked tadi ya. Spiral ini. Kayaknya itu keren. Gak bisa trigger kayak gimana biasanya? L2R3 gak bisa trigger masih guys. Cuma senjatanya doang. Kotak tahan. Damn. Belum siapa. Kayaknya gua harus ambil di atas aja. Damn. Nice. Oke, ini dia baby besar. Sini lo baby. Oh my god. Cepat banget ya matinya ya. Oke. Oke, di sini ada jejak. Ini kayaknya darah dia deh. Darah Dante-nya. Tapi warnanya warna putih. Dan di situ ada. Oh, kita tembak ya guys. Hey, shit, man. Kok enggak sampai? Ada batas waktunya anjir. Kali ini gue bego banget. Seriusan, kali ini gue bego banget. Karena gak ada double jump. Gue biasanya main game-game tuh kebanyakan untuk double jump guys. Oke. Dead. Kabur lagi guys. Ada soul di sini. Itu lewat mana masuknya? Lewat sini mungkin. Ini yang tadi ya guys ya. Hehe. Lumayan. Itu fragment ah. Ya fragment ternyata. Oke, kita balik lagi. It's takut gua anjir, darah gua sekarat banget. Cara lewatnya di sini gimana ya? Lumayan tuh ada fragment. Kita beli health dulu. Ini dia. Storm Sword.
Oh, ini ke arah musuhnya guys ya. Dan ini bisa banyak. Kita coba beli. Kita coba kotaknya guys ya. 1, 2, 3. That girl is a real crowd please. Small world, all the friends know of me. お前はもう死んでいる。 Oke, kita ke mana ini? Gua masih bertanya-tanya kita di mana sih sebenarnya? Tiba-tiba ada portal kayak gitu. Oke, untuk Devil Trigger, untuk gunain summon-nya itu harus 3 bar ternyata. Oke. Ini di tempat si Nephilim-nya sebelumnya ya. Yang dimana si Dante dapetin Devil Trigger nih. Kita masih ngejar-ngejar aja nih sama Dante-nya anjir. Oke, ini kita bakalan ke atas dan ke atas. Oke, kayaknya kita bakalan bertarung dari sana. Mungkin semacam cutscene aja. Oh, I've been waiting for this. Got a last comic line, Dante, or are we all talked out? Good. No. Please, don't. You don't need it anymore. Oke, misi 3 kelar. Kita ngebunuh Dante. Itu kayak shadow dari Dante deh. Hey, what happened? Kalian bisa lihat di sebelah kiri, soul yang gue dapetnya cuma satu aja. Dan fragment juga cuma satu, makanya itu dapatnya C, cuma 25% aja dari 4. Kalau misalnya semuanya ya 100% gitu. Di misi ini kita dapetin Devil Trigger, tapi bukan Devil Trigger yang berubah, cuman swordnya aja yang summon. Dan satu lagi yaitu Yamato versi Demon Mode. Tapi itu gak terlalu guna juga, karena gak ada pintu atau apapun yang bisa kita buka dengan senjata tersebut. Jadi cuman kekuatan doang gitu ya. Skin Hunter Forks gak dapat apa-apa di sini. So guys, this is the end of this video. Don't forget to like and comment this video. Kita akan lanjut lagi bermain game DMC ini, PLC, Virgil, dan Fall. So, stay cool and see ya!